Dunia telah digemparkan dengan kes pembunuhan yang dilakukan oleh seorang kanak-kanak yang baru sahaja berusia 11 tahun. Pembunuhan ini dilakukan oleh Mary Flora Bell bertempat di Newcastle, England. Pada tahun 1968, sewaktu Mary Bell menyambut hari lahirnya yang ke-11, dia sudah bergelar sebagai seorang pembunuh. Kanak-kanak perempuan yang bernama Mary ini telah mencekik seorang kanak-kanak berusia 4 tahun dikenali sebagai Martin sehingga mati. Pembunuh turut meninggalkan nota yang menyatakan bahawa dia telah membunuh kanak-kanak tersebut. Namun, polis yang menyiasat kejadian tersebut tidak percaya dan hanya menganggap ianya adalah suatu gurauan. Pembunuhan sekali lagi berlaku apabila Mary membunuh kanak-kanak berusia 3 tahun dikenali sebagai Brian pada tahun yang sama. Dilaporkan, Mary turut menggores perut Brian dan menulis huruf M pada anggota tubuh badan kanak-kanak itu. Turut didakwa, Mary turut menggunting rambut, mencalarkan kaki dengan pisau dan memotong zakar kanak-kanak itu. Kekejaman yang dilakukan oleh Mary ini berkait rapat dengan detik hitam yang berlaku dalam kehidupannya. Ibu Mary merupakan seorang ibu ayam yang sanggup melacurkan anaknya sendiri untuk memperoleh lebih banyak wang, dan lebih kejam lagi, Mary dilacurkan sewaktu dia berusia 4 tahun. Turut dipercayai bahawa ahli keluarga Mary pernah melakukan cubaan untuk membunuh Mary namun gagal. Mary kemudian didapati bersalah melakukan pembunuhan tersebut dan dipercayai mengalami masalah jiwa. Kanak-kanak adalah individu yang belum sempurna dari segi perkembangan kemanusiaan dan masih memerlukan bimbingan, perhatian dan penjagaan yang rapi daripada ibu bapa atau penjaga atau ahli masyarakat. Namun begitu, sejarah perkembangan kanak-kanak pada peringkat awal sejarah memperlihatkan kanak-kanak lemah dan membebankan masyarakat. Terdapat juga kanak-kanak yang dijadikan buruh, dipaksa melakukan kerja-kerja jenayah dan menjadi mangsa seksual. Seterusnya, saya akan memperkenalkan teori kursus kehidupan dan teori sifat terpendam. Teori kursus kehidupan ini menceritakan bagaimana pengalaman manusia khususnya pada zaman kanak-kanak membentuk hasil mereka pada hari ini. Teori ini turut berpandangan bahawa tingkah laku ini akan diwarisi dari generasi ke generasi, di mana dapat disimpulkan bahawa generasi dahulu membentuk generasi pada hari ini. Sebagai contoh, sekiranya seseorang itu telah melakukan perbuatan delinkuensi khususnya pada zaman kanak-kanak, mereka dijangka untuk mengekalkan perbuatan atau jenayah pada masa akan datang. Seterusnya adalah teori sifat terpendam. Teori sifat terpendam ini dibangunkan oleh Gottfredson dan Trevi Hershey. Sebilangan populasi manusia mempunyai sifat dan perwatakan yang tersendiri untuk mengawal kecenderungan mereka untuk melakukan delinkuensi. Sifat terpendam ini wujud sama ada sewaktu kelahiran atau sewaktu tempoh awal kanak-kanak. Sifat terpendam ini dapat dilihat melalui kecacatan kepandaian, personaliti impulsif, kecacatan genetik, kefungsian otak dan pengaruh persekitaran terhadap fungsi otak sebagai contoh seperti dadah, bahan kimia dan kecederaan. Individu yang mewarisi sifat terpendam ini mempunyai risiko untuk terjebak dalam kerjaya jenayah, manakala individu yang kurang mempunyai sifat ini akan mempunyai risiko yang rendah untuk terjebak dalam jenayah. Banyak kajian membuktikan kenakalan dan jenayah oleh juvenil bukanlah sesuatu yang diwarisi oleh kanak-kanak tersebut secara biologi. Dalam hal ini, yang paling berpengaruh ialah proses sosialisasi lebih memainkan peranan penting dalam pembentukan seorang anak. Hal ini dapat dibuktikan dalam kes apabila ibu bapa atau penjaganya adalah penjenayah, tetapi anak tersebut telah diasuh dengan baik dan tidak didedahkan yang bapanya adalah seorang perompak. Kesannya, anak tersebut apabila dewasa tidak menjadi perompak, sebaliknya menjadi seorang yang berjaya dan berpelajaran. Sebelum saya mengakhiri kata, izinkan saya memberikan pantun. Pergi ke Johor mencari lontong. Terima kasih kerana menonton.